والمستغفرين بالأسحار. Dan orang-orang yang beristighfar memohon ampun pada waktu sahur. Waktu sahur ialah waktu yang diperkenankan doa. Disebut di dalam hadis, hadis qudsi, bahawa Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada satu petiga yang akhir daripada malam. Lalu Allah berfirman, adakah siapa yang berdoa, aku perkenankan doanya. Adakah siapa yang beristighfar, aku terima istighfar permohonan minta ampunnya. Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Turun ke langit dunia. Disebut dalam hadis itu Allah Ta'ala turun. Turun macam mana? Turun yang layak dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dia tidak ada jauh dan tidak ada dekat. Supaya di sisi Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala hampir. Ini termasuk di dalam perkara yang mutasyabihat. Perkara yang kalau orang tak faham jadi keliru. Suruh macam turun lah. Macam turun kapal terbang. Tidak. Ulama-ulama salah mengatakan Allah Ta'ala turun. Turun. Kita tahu makna turun itu. Tetapi katiak turunnya kita tak tahu. Hakikatnya pada sisi Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada seumpama Allah sesuatu pun. Bukan macam turun kapal terbang, bukan macam turun burung. Tidak. Turun yang layak dengan Allah Ta'ala. Ulama-ulama khalas mengatakan, turun rahmatnya. Rahmat Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Yang lebih aslam ialah turun yang layak dengan Allah Ta'ala. Sebagaimana ulama salah. Yang layak dengan kebesaran Allah Ta'ala. Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Pada satu petiga yang akhir. Iaitulah waktu sahur. Waktu sahur start pukul 12 malam. Waktu sahur dah. Tetapi waktu yang paling diperkenankan ialah satu petiga yang akhir. Disebut di dalam hadis. Nabi tanya sahabat dia masuk tak lagi waktu sahur. Bila sahabat kata dah masuk dah. Maka Nabi bangun. Bersembayang dan berdoa. Sehingga masuk waktu subuh. Diriwayatkan dalam hadis. Dan diriwayatkan juga, ada sahabat Nabi, bila masuk waktu sahur, beristighfar sekurang-kurangnya 70 kali. Kerana waktu itu, waktu diperkenankan. Apa lagi Allah Ta'ala mengisytiharkan di dalam ayat ini? Wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Inilah tabiat yang dilakukan oleh orang-orang yang soleh di zaman dulu. Bukan saja Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sahabat-sahabatnya. Yang bersifat dengan sifat-sifat ini, mereka adalah orang-orang yang sabar, mereka adalah orang-orang yang benar, mereka adalah orang-orang yang patuh kepada Allah, mereka adalah orang yang memberi belanja, membelanjakan harta, mereka adalah orang yang beristighfar. Sahabat Nabi